Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to another video Haziq Rasha. So, ini adalah video pertama Haziq Rasha untuk tahun 2023. Sebelum tu aku nak minta maaf kat korang semua sebab tahun 2022, iaitu tahun lepas, aku tak banyak sangat nak buat video sebab ada masalah, busy sikit kan. So, insyaAllah tahun ni aku akan buat banyak video-video and konten-konten menarik untuk korang semua. So, hari ni kita akan bermain game Poppy Playtime. Kau tahu kan game Poppy Playtime ni, aku rasa dah ramai dah tahu game Poppy Playtime ni macam mana. Dia macam ada kilang apa benda semua, lepas tu apa dia punya tu apa panggil lah ni monster warna biru apa tau, mami monster ke apa. Aku rasa dah ramai dah YouTuber-YouTuber dah buat game ni. Kepada siapa yang belum tekan button subscribe, tekan button subscribe down below and jangan lupa tekan bell notification supaya korang takkan terlepas video-video aku akan datang. And lagi satu, jangan lupa tekan button like, share and comment down below game apa yang korang nak aku main in the next video. So, let's go. Oh, ini chapter 1, a tight squeeze. Ni lah aku cakap, my monster tu. As employer of Playtime CEO, you finally return to factory many years after everybody within disappear. So, okay. Okay, kita tengok dulu video ni. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy. And she nama is dia Poppy. See the first doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She's the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe. Just watch. Okay. Poppy, oh, ni ke Poppy? Poppy's as lovable as a real girl. And she looks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. A few minutes later. Okay, kita dah masuk ke dalam kilang dia. So, ni dia pintu masuk kilang dia Sikit tupah. Itu aku tahu. Semua game-game apa terkesek pun pause. Alah, tak nak ngajar lah. Ni pensel. So, nak kena buat apa sekarang? So, kita tengok kita pusing-pusing kilang ni Apa ni? Tap internet. Nah, aku nak buat apa ni? Poppy wants to play. Okay. Kau dengar tak? Pak. Mak, pecah lah mak. Open door. Okay. So nak buat jadah apa kat sini? Hagi. So ni kiranya macam kilang kan. Kilang mainan. Nama mainan dia Poppy. Okay. So benda jadah nak buat boleh lari sprint. Standard lah, semua game boleh lari. Yalah bodoh ni. Semua game boleh lari. Welcome, Mommy Monster. So, apa benda nak dibuat ni, yo? Ada orang kata kereta api ni function. Dia takkan, kereta api ni dia takkan bergerak ni. Sebab aku tahu kereta api ni dia function. So, hati aku berkatakan kereta ni ada function. Kereta api ni ada function. So dia ada merah, kuning, pink, hijau. So merah, kuning, pink, hijau. Betul tak? Merah, kuning, pink, hijau.
So bila merah, kuning, pink, hijau, warna tu ada kena mengena dengan benda tu. Ah tu benda ujung tu kan. Ah benda tu dia ada kena mengena. So ah kita kena tekan lah kan. Kalau tak buat apa dia nak letak kereta api kat situ. Kan kereta api pula letak color betul tak? Apa tadi aku dah lupa lah. Alah bodoh ni, banyak borak sangat. Aduh, bunyi borak. Lu sampai lupa dah. Merah, kuning, pink, hijau. Okey, merah, kuning, pink, hijau. 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 Ah. Tengok, kereta api tu function nanya. Dia bukan bodoh-bodoh letak kereta api kat situ. Pick up item. Ini masuk sini kan. Dah. Okay, okay. Dia ada function tangan ni. A few minutes later. Gua lupa sebelah tangan, Mat. Hold down to pull object. So, jom lah kan. Tak ada benda lain dah. Inilah orang kata mommy monster ataupun dikenali sebagai apa? Apa nama sebenar dia ni? Apa nama sebenar dia ni? Oh ni. Hagi Wogi. Ha, Hagi Wogi. Tahun 1984. Eh, lama dah dia ni buat 1984. Ha ni. Hai. Hilang apa power. Alah. Oh. Berkehen you. Bang. Dah, diam. Diam, bodoh kan bergerak bodoh benda ni. Diam. Bang. Oh, ni ada kunci ni. Atau oh, nice. Kunci ni. Power lah. Stop on dia. Okay. Ini. Sampai ke hujung ni. Terus lag. Jap. Masalah teknikal. Okey, kita dah settle lah masalah teknikal tadi, kita dah settle lah. Okey, tak ada masalah kan. Tak ada masalah. So inilah masalah dia. Aduh, masalah dia. Mami monster hilang. Macam mana kau boleh hilang? Aku baru je betulkan ni. Power ni baru je betulkan, kau dah hilang. Alah, menyusahkan betul lah kau ni. Aduh, yay. Lepas tu aku nak kena cari kau ni. Friend ya. So inilah jalan dia. Oi. Kau nampak tadi? Nampak? Ui, seram aku. Bukan kalau aku pergi depan tu sok jump scare kan. Gila. Aku tahu kau ada dalam tu.
Kau ada dalam tu kan? Tak ada apa-apa masalah. Bodoh tadi. Hai, terkejut bodoh aku. Memang kena buat asap macam benda ni. Alah, game ni pun. Dah, diam. Bang, ni apa tu? Adakah kita akan berjumpa dia? Adakah kita akan ketemui mommy monster tu? Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak sedap hati dah ni. Tak sedap hati ni. Kita bagi ke sini lah. So kita kena cari benda tu eh. Benda apa tu? Tak, benda apa? So cari color kat menatang atas tu. Mana? Aku tak sedap hati ni. Aku tak sedap hati ni. Ni hijau. Kau nampak ke? Dia ni dah jadi buah ni. Dah jadi nakal lah ni. Aduh. Bang. Oh. Oh, dia akan ambil tangan sebelah. Okey. Ambil sini. Dah ada dua tangan. Kita kebut dua serentak. Aduh tak boleh. Kena sebelah-sebelah. Okey. Okay, aku merasakan kan, bila masuk ni, mesti ada masalah. Apa tunduk? Bismillahirrahmanirrahim. Grab. The grid to complete the circuit. Circuit. Apa ni lah. So dia pergi sini. Kita ni kena bijak. Lepas tu kena sini. Pahali. Tolonglah. Pahali. Dia jatuh ke bawah pula dah.
benda ni gila. Oh. Ya, aku tak boleh, tak boleh. Aku nak kena belakang. Belakang tak apa-apa. Apa yang nak dibuatnya? Make a friend. Need apa? Needs power. Power mana nak dapat? Ni apa? Make a friend tu 1960. Lama dah. Atas ni pakai hair atas ni. Ha, jalan je lah. Ada tangga. Game ni dia takkan buat tangga kalau game aku tak tahu nak cakap apa. Mesti ada benda nak buat benda ni kat atas. Kalau tak dia takkan buat tangga kat atas ni. Confirm ada benda yang kena buat ni. Nak kena main power lagi. Aduh, game ni banyak main power lah . Mana aku nak kereta benda ni? So dia ada berapa? 1, 2. Dua tiang, betul kena bawa ke sana. Macam ni. Lepas tu lepas sana dapat elektrik. Dapat elektrik ke sini. Tu tak sampai pula dah. 1 hour later. Boleh sana. Okey. Itulah aku buat daripada sini dulu. Ini. Satu masuk silang sini. Satu masuk sini. Elektrik kan? Aduh, benar senang pun kecoh lah. Turun bawah. Kita pergi buat mainan. Kita buat mainan. Make a friend. Kita buat kawan. Buat kawan mainan. Ada bunyi apa-apa? Oh, tak ada. Power on. Buat so macam mana ni? Ni aku nak kena buat apa ni? Mana apa? Tampol tadi. Do not enter. Buka semua. Nah, barulah boleh buat mainan. Okey, kita tunggu je mainan siap, okey. Kita tunggu je mainan siap. Nak ambil ke? Okey. Nobody live without toy. Nobody live without toy. Tak ada siapa yang balik tanpa mainan. Scan. Ini bilik 05. Tak. Gelak macam tu. Ui, bapak kau. Kau memang naik. Boleh turun. Boleh mana? Ni. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Aduh.
Ada jalan lagi. Ada jalan lagi. Macam ni. Dekat belakang aku ke? Dekat belakang aku. Jangan tengok belakang. Jangan tengok belakang. Jangan tengok belakang. Jangan tengok belakang. Ya Allah, di kat situ. Ya. Ah. Cepat lari. 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 Lari cepat. Lari cepat. Lari cepat. Lari cepat. Lari cepat. Lari cepat. Ah, pasal nak kena buat apa? Nak buat apa? Ah, ni. Jatuh engkau. Berdarah amat. Bang, tengok. Okey, sebelum ni aku dengar cerita orang yang datang kilang ni dia memang akan kena kejar dengan benda tu. So orang tu akan mati. Ni aku datang untuk selamatkan Poppy tu. Lepas tu Mami Monster tu jatuh. Haa, so kiranya akulah yang bantai Mami Monster tu. Betul tak? Betul tak? Betul tak? So kena berterima kasih lah dekat aku. Aku memang, orang kata memang bantai lah Mami Monster tu. Bang, aku macam tak sedap hati je ni. Cantik betul jalan interior dia macam ni. Bang. Okay, ini abang datang. Abang datang selamatkan Poppy. Tadi abang dah bantai itu Mommy Monster. Sekarang abang datang nak selamatkan Poppy. Poppy, sebelum ni ada orang nak selamatkan Poppy kan. Tak ada orang boleh selamatkan sebab kena bantai dengan monster, Mommy Monster tu. Hari ni abang selamatkan Poppy ya. Okay. Apa hal? Abang nak selamatkan Poppy ni. Tok Poppy, terima kasih. Poppy kena berterima kasih dekat abang. Ambil dah. Okay guys, sampai sini sajalah video kita pada hari ni untuk game Poppy Playtime Chapter 1. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button like, share and comment down below game apa yang korang nak aku main in the next video. And lagi satu, kepada yang belum tekan button subscribe, tekan button subscribe down below and jangan lupa tekan bell notification supaya korang takkan terlepas video-video aku akan datang. So, thanks for watching. See you in the next video. Assalamualaikum. Bye-bye. It's you. Kami jalan terus, lekas tak ada toleh belakang. Perjalanan aku lurus sebab tu ada yang bertatang. Hasil aku bagai jurus sumbat kata tersusur api. Bakal hangus setiap misi, ludahku bagai bara api. Fly like